Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami ya di Kepo Kreator. Di sini saya akan memperlihatkan ikan peliharaan saya. Ikan cana yellow centaurum. Ya, saya kasih nama ikan ini si Jabog ya. Si Jabog ya. Nah, ini. Ini ikannya, guys. Nah, ikan ini saya pelihara mulai dari bulan Agustus tahun 2022 ya. Ya, baru sekitar 7 bulanan ya. Panjang ikan ini kurang lebih 15 sampai 17 cm lah. Ikan ini habis saya kasih makan ya. Jadi diem ikannya. Mager tapi bukan berarti dia agak mau gerak, tapi karena makannya kekenyangan. Terus ini posisi di videonya malam juga ya. Tapi kalau dipancing-pancing dia pasti nyamber. Oh, kalau dipancing nyamber ya. Bagus. Nah, warnanya juga udah kelihatan sekarang. Lagi saya treatment ya pakai daun ketapang, dan ini udah mulai kelihatan nih cabungnya ya, calon bunganya udah mulai ada. Cuman memang ikan ini nggak simetris sih, 7:5 ya, ikan ini nggak simetris, tapi nggak jadi masalah buat saya. Yang penting karakter dari ikan ini dapat. Cabungnya ada, terus juga agresif ya, galak. Ini terus aja kayak gini gerak, meskipun dia udah kenyang tuh, lihat perutnya. Perutnya gede nih, udah kenyang. Tadi saya kasih makan ikan. Ikan betok ya, tapi yang kecil-kecil. Nah, kelihatan kan cabungnya, terus barnya juga pekat ya. Ini lagi di treatment ya. Ya, saya nonton di YouTube dan channel-channel yang lain ya, saya coba praktekan di sini. Gimana nih progresnya, benar apa enggak, hasilnya gimana, baik apa enggak, cepat apa tidak. Ya memang sih harus sabar, ekstra sabar ya, benar sih. Kalau treatment ikan tuh butuh waktu yang ya lumayan lah. Ini udah sekitar sebulan nih ya saya kasih treatment, apa, saya coba treatment dengan daun ketapang. Sebelumnya enggak, biarin aja gitu. Terus sebelumnya mah lampu tuh 24 jam nyala terus, tapi kalau sekarang enggak, seringnya dimatiin lampu tuh. Pagi sampai sore dimatiin lampunya. Ya sore paling nyampe jam 9 malam lah nyala, 9 malam nyampe pagi mati lagi. Ya dinyalain pas dikasih makan doang, nyalain dulu. Selesai kasih makan, udah matiin lagi lampunya. Ya.
kan 5 ya kelihatannya barnya nih, 5. Tapi kalau sebelahnya lagi ada 7 nih. 1 2 3 4 5 6. Nah, 7 sama yang kecil belakang. Ya, saya coba progres lah. Dan selain ikan ini saya juga punya ikan ya yang masih kecil ya. Ini nih. Kita lihat di sebelahnya. Ada nih. Ini masih baby ya. Ini katanya red barito ya. Tapi kalau lihat barnya sih agak ragu. Tapi ya gak tahu juga sih gimana nanti jadinya. Ini katanya red barito. Saya beli online. Ini katanya red barito. Si jaguar. Saya kasih nama dia si jaguar. Ini baru saya beli bulan Februari ya. Ya sekitar 1 bulan lah dia. Ya. Februari awal soalnya saya beli. Terus di sini juga saya punya BF ya, blue full crab. Nah, sampingnya. Nah, ini dia. Cuman ini ikan pertama saya, cuman dia diam terus. Agak susah karena sering terus dia sering loncat ya. Kelihatan ekornya juga berantakan. Kalau yang satu itu ikan anakan gabus saya dapat dari kali ya. Nah, kalau ini enggak tahu ikan apa nih. Saya enggak tahu ikan apa, tapi memang sejenis cara. Tapi saya beli awal ini itu auranti, tapi enggak, ini bukan auranti. Saya yakin ini bukan auranti. Ya. Nah, dan satu lagi ini nih di sini si jamrong. Si jamrong ya. Ini lagi di treatment. Gelapkan. Nah, ini nih penampakannya nih. Ini gede nih. Ini dari bulan Januari nih, ini gede. Cuman ini belum keluar cabung ya. Red maru ini. Nantilah kita bahas di video berikutnya ya. Kita balik lagi ke si jabog. Mana si jabognya? Wah, itu ternyata ada di dalam. Langsung nyambut. Saya simpen ikan betok kecil di dalam ya, kelihatan. Nah, ini nih. Biar sedikit agresif ikannya, jadi dikasih ikan hidup biar si jabung ini sedikit agresif ya. Oke guys, cukup sampai di sini aja dulu videonya. Kita lanjut nanti di video-video berikutnya. Terima kasih. Bye bye.